Maka niatkan menuntut ilmu adalah ibadah. Karena Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari pada jalan tersebut ilmu, di sini ada isyarat jemaah ya. Ilmu itu memang harus dicari dengan cara kita harus menempuh jalan. Dan menempuh jalan bisa dengan secara zahir kita yang berjalan, atau menempuh jalan yang ini caranya harus ditempuh. Ya. Jadi tidak ujug-ujug datang, ada istilah ilmu laduni kan itu ya. Ilmu langsung dari Allah turun kepada kita. Tidak ada jemaah, ilmu laduni tidak ada. Al-ilmu bita'allum wal-hilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara dipelajari jemaah. Makanya jangan putus asa yang sudah sepuh, yang sudah tua. Ada ulama yang baru mulai belajarnya umur 55 tahun jemaah, dan menjadi ulama besar itu. Jadi jangan putus asa, karena ilmu itu dengan cara dipelajari. Kalau cara dipelajari siapapun bisa. Karena dia makan nasi, yang belajar ilmu sampai bisa, kita pun makan nasi sama-sama. Jadi ilmu didapatkan bukan dengan cara tapa berata atau dengan cara bagaimana bersemedi dan semisalnya, tapi dengan dipelajari. Yang ngaji ya duduk bersimpuh di hadapan guru ya.